Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Bunda Arti, vlog tentang ibu bekerja yang suka mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga di rumah tanpa asisten rumah tangga. Itu moto dari vlog saya yang baru nih teman-teman. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ini pagi hari teman-teman, jadi ceritanya ini pukul 6:30 pagi. Saya sudah sibuk di dapur aja nih, karena rencananya hari ini kita mau weekend, mau me time bersama keluarga. Jadi pagi hari ini saya mau mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk menemani saya di dapur dulu nih. Nanti setelah ini saya mau ajak teman-teman untuk cuci mata, jalan-jalan, bagaimana keadaan di daerah saya. Karena di daerah saya itu tidak begitu familiar ya teman-teman di mana-mana. Karena saya ini tinggalnya di Bengkulu. Jadi teman-teman tahu nggak sih Bengkulu? Kalau saya sering ketemu sama teman-teman antar provinsi gitu, katanya Bengkulu itu di mana? Aduh, sedih sebenarnya ya. Yang terkenalnya di sini adalah bunga rafflesianya, dan biasanya itu terkenal dengan gempa loh. Karena gempa terbesar itu terjadi pada tahun berapa itu ya, pokoknya mengguncang Bengkulu sehingga semuanya itu mengenal Bengkulu itu adalah kota gempa. Baiklah, setelah beres-beres, ini adalah persiapan saya mau memasak. Jadi ceritanya ini masih ada ungkepan ayam kampung yang mau saya sambal. Kemudian nanti saya mau buat tumisan sayur kayak capcay gitu loh. Jadi sengaja untuk ayamnya ini mau saya sambeli, karena menu ini nanti akan saya bawa sebagai bekal untuk persiapan family time nanti ya teman-teman. Jadi kita biasanya kalau jalan-jalan keluarga itu membawa bekal supaya tidak bingung mau cari tempat makannya di mana. Nah, selain nanti kita mau family time, sekalian juga mau silaturahmi ke rumah keluarga, ke rumah sanak family orang tua saya. Jadi nanti yang pergi itu orang tua saya, ayah, ibu, sama kakak saya beserta dengan keluarganya. Jadi nanti kita berangkat silaturahmi, sekalian mau jalan-jalan. Nah, ini kita kebagian bawa bekal masing-masing nih. Sebenarnya nggak ada yang nentuin sih, cuman pengen aja bawa. Kemudian nanti kita makan bersama, itu nanti menunya akan banyak karena udah disatuin gitu. Kayak saya nanti bawa sambal, sayur, nanti kakak ipar saya juga seperti itu. Bahkan ibu saya juga nanti bakalan bawa bekal juga. Nah, ini nanti kalau kita jalan-jalannya membawa bekal itu nggak sulit mau cari-cari makanan di luar. Oke, jadi ini langsung aja saya mau masak sambalnya. Untuk sambalnya, karena masih ada sisaan sambal semalam, jadi untuk cabai merahnya ini cuma saya pakaikan sedikit. Di kompor yang satunya lagi itu saya menggoreng ayamnya. Terus, nah ini dia sambal semalam yang baru saya masak, itu saya campurin aja, itu sambal kentang. Nanti pas aja ini sambal kentang dimix dengan ayam kampung yang sudah saya ungkep, digoreng sedikit. Nah, kayaknya udah sedikit garing nih, jadi langsung aja nih saya mau masukin ke dalam sambalnya kayak gini. Karena ini saya mau cepet-cepet ya teman-teman. Ini janjiannya itu sekitar jam 9 ketemuan di rumah orang tua saya. Nanti dari sana baru kita akan menempuh perjalanan itu kurang lebih 2 jaman. Untuk sambal ayamnya udah beres. Ini lanjut lagi, saya mau buat tumisannya. Saya masukin bumbu dasar putih aja. Untuk bumbu dasar putih yang biasa saya buat ya teman-teman, cuma bawang putih, bawang merah, kemiri gitu. Terus ini saya mau tambahkan irisan bakso. Jadi ada beberapa buah bakso aja saya iris seperti itu biar apa kayak percanya gitu loh. Nah, untuk sayurannya yang keras itu saya masukin duluan seperti biasa, ada wortel dan ada buncis.
Kemudian saya mau tambahkan untuk sisaan dari air kaldu ayam kampung yang sudah saya goreng tadi, biar ada sedikit aroma ayamnya gitu ya, jadi biar makin sedap aja gitu. Oke, saya tutup dulu sembari menunggu masakannya sedikit lembut. Saya mau beres-beres yang lain, karena dengan mengerjakan pekerjaan yang lain itu akan mempermudah dan mempercepat selesainya beberes di dapur nanti. Oke, setelah sedikit lembut untuk wortel dan buncisnya, ini saya tambahkan untuk sayur kubis dan sawi putih. Dan gak lama-lama, ini kalau sudah sedikit layu, nanti mau saya tambahkan kayak kecap, kayak saus tiram, masako, pokoknya tinggal dicicip-cicip aja, kalau kurang itu bisa ditambahkan. Nah, menu seperti ini enak banget teman-teman kalau dibawa healing-healing gitu, karena menu ini kayaknya simple aja, gampang buatnya. Dan untuk sayurannya itu tadi udah saya bersihkan dari semalam ya. Nah, ini dia untuk bentuk tumisan yang sudah dimasak. Nah, ini saya mau tambahkan untuk saurinya. Sepertinya saurinya itu sudah habis, jadi saya mau tambahkan minyak wijen saja sedikit biar lebih sedap aja gitu. Oke, aduk-aduk, dah beres, selesai, dah kayak gini aja loh. Habis ini langsung aja, nggak tunggu dingin lagi nih, langsung saya mau masukin ke dalam wadah. Dan ternyata daun bawangnya saya lupa memasukkan, langsung aja saya masukkan mumpung masih panas, dan baru saya matikan kompornya. Aduk-aduk sebentar, setelah ini baru saya langsung masukkan ke dalam wadah. Jadi ini saya bawa semua ya teman-teman. Sepertinya perjalanan nanti pulangnya mungkin agak malam, jadi saya bawa semua untuk masakan ini. Di rumah juga nanti nggak ada yang makan ya kan, jadi percuma aja. Dan seperti ini penampakan untuk menu yang sudah saya masak pagi ini. Alhamdulillah semuanya beres. Nah, terus ini Pak suami bantuin masukin nasi ke dalam wadah seperti ini. Oke, tidak lupa sebelum meninggalkan dapur, setelah masak beberes sedikit supaya pulang nanti nggak pusing dan nggak mumet ya, capek pulang dari jalan-jalan ke rumah ngelihat dapur berantakan, aduh tambah pusing deh. Jadi ini saya mau beres-beres dulu sedikit, terutama di bagian kitchen sink ini mau saya bersihkan sedikit, jangan sampai meninggalkan basah gitu loh teman-teman air, karena nanti saya tuh paling nggak seneng kalau airnya menggenang walaupun lembab gitu ya, pengennya itu kering supaya menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, saya masukin aja ke keranjang seperti ini. Nah, untuk wadah nasi dan lauknya tadi, tidak lupa piring dan gelas juga mau saya satukan aja di tempat seperti ini. Oke, beres. Setelah ini saya mau mandi siap-siap dan kita langsung berangkat. Nah, ini kita sudah di perjalanan teman-teman. Jadi rencananya kita ini mau pergi ke rumahnya nenek saya. Neneknya saya berarti orang tuanya dari bapak saya yang ada di Bengkulu. Nah, ini kita sudah ada di rumah. Nah, seperti itulah teman-teman kalau sedang kumpul-kumpul, heboh ya. Kalau lama nggak ketemu pasti yang diobrolin itu kadangan nggak begitu penting, tapi ketawanya yang gede. Setelah dari rumah sanak saudara, kita langsung lanjut lagi. Pas banget ini waktunya makan siang, kita udah lapar, langsung aja kita cari tempat di sini. Kayaknya ini adem banget tempat wisata ini yang bisa menyediakan kayak
kursi-kursi gitu yang bisa kita gunakan untuk makan siang seperti ini loh teman-teman. Jadi kita tinggal bawa karpet aja, terus kita duduk berangin-angin di sini sambil menikmati masakan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini untuk masakan yang tadi tuh kan ibu saya tadi bawa nasinya pakai daun karena katanya sengaja biar pulangnya nanti nggak usah berat-berat, nggak usah repot-repot bawa balik lagi. Jadi makan pakai daun itu selesai makan langsung beres, buang aja gitu, nggak pakai bawa balik lagi. Nah, kita makan siang dulu ya teman-teman. Dengan cuaca seperti ini, suasananya nyaman banget, dengan angin sepoi-sepoi, makan sambal, tumisan sayur, wah ini enak banget loh. Terus ditemani kerupuk. Nah, setelah makan kita lanjut mau wisata nih di tempat yang tadi. Ini adalah hutan mangrove. Jadi ini aduh refresh banget kayaknya pergi ke sini teman-teman. Saya juga baru pertama kali ini datang ke sini. Sepertinya ini cocok banget buat berwisata alam gitu loh. Jadi ini apa hutan bakau gitu, dibuat jembatan yang bisa dilewati oleh satu orang aja gitu. Jadi kita berjalannya memanjang gini. Nah, di sini juga banyak wahana untuk permainan. Jadi itu si Alia sama sepupunya sedang naik permadani terbang gitu, dan di bawahnya sini kalau mau naik kapal-kapalan, bebek-bebekan kayak gini. Nah, itu bisa banget. Oke, di tempat yang berbeda, ini kita lanjut lagi mau naik kapal di pelabuhan. Jadi kita naik kapal seperti ini, kita sewa gitu loh teman-teman. Dengan biaya sewanya itu yang kita herankan itu bisa ditawar loh. Jadi awalnya dia memasang target satu kapal itu 300.000. Jadi kita tawar-tawar akhirnya dapat 200.000. Gak tahu ya teman-teman, kalau di sini ini memang udah tradisi tawar-menawar gitu. Kalau nggak tawar-menawar, misalnya bukannya apa-apa sih, bukan karena gimana gitu. Pokoknya orang itu sudah memasang target di luar dari apa yang mereka targetkan gitu. Jadi mereka tahu bahkan pasti akan ditawar. Sementara mereka tuh udah yakin kalau targetnya itu sekian gitu, tapi mereka mengatakan lebih supaya nanti pada saat ditawar mereka bisa menurunkan harga. Oke deh, segini aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.